si timnas keempat. Auto ratakan dua nyawa. Gila sama. Ini tidak menua darkness kita coy. Wah, levelnya 80 sih cuy. Tapi kalau levelnya 99 sih auto tewas semua. Ini cuma skill 4 aja cok. Wow. Dual sword. Oke, sudah dirubah. Dual sword kita mantap menjadi darkness. Apa kesempatan bisa rata? Oke, Bor, balik lagi di channelnya Rejet Gaming ya, Bor ya. Dan akhirnya cok, di sini Ultraman Legion of Heroes versi globalnya kita bisa memainkannya kembali ya cok ya. Setelah kemarin ada terkendala, memang gak bisa login lagi coy. Itu memang terkendala macet dan memang power close terus coy. Dan akhirnya di sini kita setelah perbaiki modnya dan memang ada scriptnya yang berlebihan mungkin atau kode yang memang error ya cok. Jadi seperti itu, nggak tahu untuk kalian masih aman, tetapi kalau di saya memang modnya masih terkendala dari kemarin. Dan untuk sekarang ini sudah aman kembali, sudah saya perbaiki. Dan mohon ditunggu untuk kalian yang masih menunggu ya cok, yang sudah masuk di member VIP dan pengen mencoba yang satu ini, mode anti ban yang masih memang belum diupdate di kembali ya cok ya, di game yang tersebut ya cok. Maksudnya gamenya belum diupdate, jadi masih tetap mode yang seperti ini juga, mode yang kemarin versinya cok. Jadi masih tetap aman menurut saya cok ya, dan mudah-mudahan kedepannya ini diupdate lagi ya cok ya. Dan kita juga akan update selama kalian pengguna mode APK dan pengguna mode win unik yang masih aman, itu ketika update saya juga akan kasih updateannya kembali, kecuali untuk kalian yang sudah kebanned yang mungkin harus ulang lagi ya cok. Jadi seperti itu. Dan di sini kita akan mencoba kembali modpack darkness ya, modpack darkness yaitu ada Ultraman Zero, Ultraman Noah, dan Ultraman Dekai. Oke, di sini kita semuanya sudah dikasih darkness ya cok ya. Dan ini sudah saya share juga untuk mode skin seperti ini atau mood tekstur seperti ini di komunitas juga ya cok ya. Jadi untuk kalian ini memang agak berat karena memang size-nya sudah kita naikkan lagi untuk tekstur grafiknya cok. Dan ini ketika menggunakan yang satu ini, kalian main di virtual, ini bakal auto ngilang lagi OBB kalian coy. Jadi seperti itu ya cok ya, dan memang agak beda seperti ini. Dan oke lah, kita langsung gaskan saja cok. Di sini tanpa basa-basi kita akan mencoba ngerusuh rank. Ini sudah lama sekali, satu minggu lebihan cok kita, dan belum live streaming juga. Dan untuk kalian yang pengen ya cok ya, yang pengen Rejet Gaming ini live streaming kembali, kalian bisa cek di Facebook aja ya cok ya. Itu setiap hari saya live streaming karena masih fokus di sana. Jadi kita akan live streaming kebanyakan mungkin di Facebook ya cok ya. Jadi untuk kalian yang pengen ngelihat Rejet Gaming live streaming, kalian bisa cek Facebook di deskripsi ya cok ya. Kalian bisa cek Facebook dan kalian bisa follow juga di sana, dan kalian bisa lihat untuk video-video keseharian Rejet Gaming atau live streamingnya Rejet Gaming di sana juga. Nanti juga di YouTube juga kita akan live streaming kembali ya cok ya. Oke lah, jadi kita langsung gaskan saja. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa untuk kalian kalau suka dengan video-video Rejet Gaming ini, jangan lupa untuk tetap dukung channel Rejet Gaming ini dengan cara klik like, share, subscribe, dan komentar juga boleh. Oke, let's go. Oke, Bor, di sini kita sudah ada di real time ranking yang seperti biasa. Waduh, ini banyak yang sesat sekali ternyata, masih banyak ya cuman dari China. Dan memang ini untuk avatarnya, dia avatar rahasia, tetapi memang salah, ini belum rilis mungkin ya. Ini ada dua dia. Ini mantap sih, ini 41.000, 34.000, ya udah. Udah paham kita cok, ini 20.000 dan ini 8.000 Putra YT, ternyata masih aman coy. Sama Algi FR masih aman juga, mantap ya. Ini sudah tersebar luas jadinya coy, padahal sih kita tidak menyebar luaskan untuk nickname seperti ini ya cok ya. Alah, parah ini. Oke, ini kita akan coba saja cok. Di sini masih belum ngepus sama sekali coy. Kita coba ngepus, dan ini masih di rank diamond cok. Kita coba cari yang levelnya lumayan coy, seperti biasa ya. Ini kita menyapa-nyapa dulu. Wah, ini lumayan di level 80-an dan ada Ultraman Noah darkness-nya juga cok. Kita masih punya di sini 10 kuota celang, dan kita langsung gaskan saja coy. Di sini tidak bakal lama ya coy ya. Kita auto combat aja, ini semuanya bakal auto rata sama Ultraman Noah. Cuma Ultraman Noah-nya ini level 80 ya cok ya. Beda lagi sama Ultraman Jet. Levelnya di atas dewa coy. Dan Ultraman DKI juga, tetapi di sini kuat parah coy. Karena apa ya? Beda equipment-nya cok. Jadi untuk Ultraman Noah ini sebenarnya belum sempurna juga coy ya, ya moodpacknya. Tetapi untuk kalian yang pengen nyoba, ada di komunitas premium dan sudah saya share juga ya cok ya. Oke, ini kita langsung gaskan lagi, masih bersama Ultraman Noah. Ada mantap, kita coba sapa juga coy. Jadi kita tidak pilih poin ya, yang penting kita nyapa untuk kalian di minggu ini, di minggu ini di game Ultraman Legion of Heroes global. Dan tentunya ada game-game yang lainnya juga. Dan kalau kalian penasaran juga ya cok ya, game-game apa aja yang saya mainkan di Facebook, kalian bisa cek deskripsi ya cok ya. Dan jangan lupa di follow juga cok, biar bisa lebih semangat lagi ya Rejet Gaming ini coy. Oke, gaskan lagi. Aduh, ini bisa sih, bisa rata coy, bisa rata sama Ultraman Noah darkness kita coy. Waduh, levelnya 80 sih cuy. Tapi kalau levelnya 99 sih auto tewas semua. Ini cuma di equipmentnya aja yang levelnya badas coy. Oh, yang lain masih belum kita pakai coy, tapi masih sabar dulu cok, semuanya akan kebagian ya, semuanya kita pakai coy. Di sini coba cari lagi, mudah-mudahan sih ketemu yang level lumayan. Nggak ada sih. El Manuk kita coba sapa coy.
levelnya 70-an ya, apakah ini ori atau enggan? Ya mudah-mudahan ori sih cok ya. Kalau ori ketemu sama RJ Gaming, timnya RJ Gaming, ya mendingan mampus aja cok. Dan mampus sih maksudnya, mendingan kabur aja cok ya, karena kalian gak mungkin bisa ngelawan skuadnya RJ Gaming dengan skuad ori kalian. Tetapi kalau kalian pengen hajar atau penasaran ya boleh juga cok, gaskan saja cok ya. Oke coy, mantap nih, kita ratakan semuanya Nexus. Ini kalau Nexus yang saya pakai di skuad RJ Gaming ya auto kuat sebenarnya cuy. Oke lah, ini Ultraman Noah ini sudah cukup ya. Coba ganti ke karakter yang lain cuy. Ada si Ultraman Jet Darkness, ada si Ultraman Decker Darkness juga cuy. Dan ini memang sudah saya share untuk kalian juga di komunitas premium. Kalau publik sih belum ya cuy ya. Nah ini ada Jet Darkness cuy. Kita coba gaskan dulu. Gaskan dulu cuy. Kita hajar, masih ada 7 kuota celang. Wah ini lumayan. Saranyo. Waduh ada Ultraman Ak, Ultraman Obdak sama Victory. Kita coba gaskan cuy. Ultraman Jet kita nggak kaleng-kaleng coy, walaupun Darkness ini, apalagi sudah dikasih Darkness ya, tentunya bakal lebih kuat cok ya. Auto combat Ultraman Ak langsung hajar tewas coy. Gila ngeri parah, semuanya rata nggak ada sama Ultraman Jet Darkness. Belum dikasih ultimate coy. Kalau dikasih skill ultimate sih ini tiga nyawa langsung rata menurut saya cok. Seperti biasa coy, di sini kita sapa-sapa dalam satu minggunya ya. Waduh Sawa IGG, kita coba gaskan. Waduh ada Kaijunya, dia bawa Kaiju cuy. Oke sabar dulu cuy. Kalau tadi auto combat terus, kita akan coba manual di sini cuy. Wah terbang langsung rata cuy. Oke tunggu dulu, kita kasih ultimate nya dulu cuy. Waduh ob electric nggak tuh cuy. Kita kasih ultimate skill 4, auto ratakan dua nyawa. Ih gila, belum skill 4 ya, belum skill ultimate cuy, maksudnya si Ultraman Jet ini. Apalagi ada si Ultraman Jet Dead Rice Claw ya. Aduh Jet Dead Sium Rice Claw cuy, ada juga ya yang darkness nya juga si Ultraman Jet nya, tapi bukan darkness berlebihan cuy. Waduh ada Prozess, coba cari lagi cuy yang levelnya di atas rata-rata. Mudah-mudahan sih ketemu yang ini ya cok ya, pengguna mood anti band. Tetapi mood anti band nya semuanya ada di atas semua cok. Oke ini ada Limbs Exclip. Wah lumayan dia punya Tiger Tresirium. Ada Dark Killer ya, Ultraman Saga dan Ultraman Jet Gamma Future. Kita coba sapa cuy. Itu ini karakternya bagus-bagus ya cok ya. Apakah dia ori atau enggak nih? Kita coba lihat aja cuy, apakah dia ori atau enggak nih. Hanya sih ori, levelnya 65, 75 sama 68 cuy. Kita coba lihat. Oke ini sih ya kalau bagi Ultraman Jet Darkness sih easy cuy. Diam aja cok. Waduh diseret nggak tuh sama Ultraman Taiga atau Listerium coy. Kita nanti langsung ultimate aja cok. Nih kasih ultimate langsung rata Jet. Wah semuanya Dark Killer tiga nyawa nggak nih, tiga nyawa cok. Oke satu ultimate aja tiga nyawa sama Ultraman Jet Darkness coy. Gila yang ngeri, menurut saya kayak gitu kan. Ini kalau sekali ultimate si Ultraman Jet ya udah auto bungkat semuanya coy. Sekali lagi boleh ya, sekali lagi boleh untuk si Ultraman Jetnya coy. Wah ini lumayan sih level 7380, tapi ya kita nyari yang level 99 juga cok, level Mahadewa ya. Tapi di sini kita masih belum menemukan sih cuy, nggak ada ya. Ya memang masih jauh cuy, ini kita kan masih di level bawah, belum ini coba belum ngepush ya. Coba cari lagi, belum cari. Nah aduh ada Belia level 80 bintang 6, tapi kesanahnya cok. Oke masih kita cari dulu cuy. Nah aduh ya sulit bener cuy, karena memang di sini kita masih di tier yang bawah walaupun di rank diamond cuk. Oke ini lumayan nih sih ultra mythic ya, 7671 ada Ultraman Breza nya juga tuh cuk ya. Kita gaskan lagi cuk. Setelah ini kita langsung gaskan lagi ke si Ultraman Decker Darkness. Masih ada 3 kali battle cuy. Kita coba auto combat, apakah akan auto rata juga si Ultraman Jirobion nya? Ya tentu cuy. Waduh lumayan kuat Jirobionnya cuk. Kasih paham Ultraman Legend Breza. Ultraman Legend Breza, waduh gila. Ultraman Legendnya kita kasih ke si Ultraman Breza gitu cuy, langsung rata juga cok. Ada Grigobon Queen langsung ultimate dan semuanya ludes cuy, dilalap habis sama Ultraman Jet Darkness kita cok. Ayo kita gaskan lagi cuy, kita gaskan lagi, kita coba cari lagi dan kita coba ganti karakter kita ke si Ultraman Dekai. Mantap ya Ultraman Dekai Darkness cuy, ini kan semuanya temanya Darkness, jadi kita coba gaskan Barbar cuy. Wah kita sudah ada 86 rank cuy, mudah-mudahan sih ketemu sih. Waduh ada Harriete kembali cuy, kita coba sapa ya. Harriete ini entah asli atau enggak ya, karena kalau Harriete kan PHP 12 tuh, entah kena ban atau enggak. Itu dulunya konten kreator Ultraman Legend of Heroes yang sangat sultan sekali cuy. Waduh belum apa-apa Jet Gamma Future-nya cuy, kita kasih paham skill 3 Ultraman. Waduh Ultraman DK, nah kasih skill 4 aja cok. Wow nggak tahu nih dual sword kita apakah sudah dirubah atau belum nih. Dual sword
Oke, sudah dirubah. Dual sword kita mantap menjadi darkness. Apakah semangat bisa rata? Rata 3 nyawa, coy. Setelah dibuka dual sword Ultraman Jet, Ultraman DK ini, semuanya auto ketar-ketir, coy. Auto rata semuanya, coy. Oke, kita coba cari lagi, coy. Mudah-mudahan ketemu yang levelnya badas, coy. Waduh, nggak ada ternyata, coy, ya. Ada Aumper, kita coba sapa aja, coy. Mungkin di final battle kita akan coba cari yang levelnya badas, coy, atau levelnya 2M lah minimal, coy. Karena untuk squad RZ Gaming ini butuh yang level 2M. Waduh, satu skill aja udah tamat, coy. Legend Breza. Tamat juga, coy. Kita coba lihat dulu, coy. Grigobon Queen-nya menantang sekali dia, coy. Oke. Kasih dual sword-nya, apakah bisa langsung rata, coy? Dibuka dual sword langsung rata semuanya enggak tuh, coy. Gila, ngeri-ngeri untuk kekuatan Ultraman Decker Darkness kita, coy. Oke, kita coba cari lagi, mudah-mudahan bertemu yang levelnya. Nah, akhirnya, coy, ini ada Ultraman Jetsu Rise Claw ya, coy, mantap. Dan ada si Ultraman Saga. Ultraman Saganya ini ke Dark Killer, dan ada Ultraman Belial Autorosius, kita coba gaskan, coy. Tetapi ini levelnya nggak level 2M ya, coy, level biasa-biasa aja, tapi it's okay. Kita akan coba senang-senang aja dulu, coy. Oke, kita tunggu, coy. Ultraman Jet Deathrium Rise Claw-nya. Waduh, gila, ngeri ya. Ngeri, coy. Ini form yang sangat badass sekali menurut saya, coy. Kalau saya yang pakai sih, tapi kalau orang lain yang enggak yang pakai sih ya biasa-biasa aja. Kasih paham Ultraman Decker Darkness. Rata, coy. Ultraman Saganya, coy. Kali hit. Ultraman Belial Autorosius biasanya kuat, coy. Biasanya kuat. Tetapi nggak ada apa-apanya sih, coy. Inilah dia kekuatan Ultraman Darkness semuanya, coy, rata ya. Dan akhirnya, coy, final battle kita ya lumayan juga, dan kita masih belum ketemu sih dengan tim Mahadewa, tetapi it's okay, coy. Tetapi it's okay, dan disinilah kita ada di posisi 71, masih jauh. Dan nah, kalau ada kesempatan nanti kita akan coba nge-push lagi, dan kita akan coba live stream kembali ya, coy, ya. Dan mudah-mudahan terhibur untuk kalian di video kita kali ini. Dan jangan lupa kalau memang kalian suka dengan video-video Nyar Jet Gaming ini, jangan lupa untuk tetap dukung channel Nyar Jet Gaming secara klik like, share, subscribe, dan komen juga boleh ya. Ya, akhir kata saya, Jet Gaming, see you next video selanjutnya. Bye bye.